Maraknya wirausaha percetakan kian memacu perkembangan teknologi percetakan yang ada, dari yang sederhana, yakni sablon, sampai yang paling marak saat ini, yakni digital printing. Kini teknologi ini bertambah satu jenis lagi, yakni cetak kulit. Cetak kulit adalah teknik cetak dengan menggunakan water transfer, yakni menggunakan media air untuk memindahkan gambar dari kertas menuju ke media yang lain, seperti kaos, kayu, metal, ataupun ke media padat lain. Ashari, pemilik wira usaha cetak kulit ini menjelaskan bahwa teknologi cetak kulit dapat dipergunakan di semua jenis tekstil tanpa melihat jenisnya. Ini kita bisa memindah gambar ke media kayu, ke media plastik, metal, mobil, kemudian juga keramik, tekstil, dan hebatnya teknik kita ini tidak melihat jenis tekstilnya. Perbedaan cetak kulit dengan teknik cetak yang lain adalah pada jenis tintanya. Ashari menambahkan bahwa ada dua jenis tinta yang digunakan, yakni tinta sublim untuk media yang lentur seperti kain atau kaos, dan tinta laser untuk media yang keras seperti mug, metal, atau besi.